Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 memang benar-benar membuat kita semua terdampak. Yang sehat sakit, yang sakit bisa sembuh, bisa juga puasa. Kami ini mau wedding, WO, dekor, fotografer, MC, dancer, singer, tak makan juga ya tuh. Jobnya hilang dari zaman. Semua terdampak, hidupnya hilang, beralih profesi, sampai menangis menjadi jalan kesehatan dan ini. Kemudian di Palembang, karena PPKM, mal-mal tutup. Salah satu mal di Palembang, International Plaza, dan para pedagang HP yang kemudian karena malnya tutup, mereka berjualan HP digital. Jalan Sudirman, Jalan Nurul Iskandar, bisa Anda lihat sejak 2 hari terakhir mereka memadati yang tadi sempat parkir motor ataupun mobil, sekarang mereka menjadikan itu tempat penjualan HP. Jadi mobilnya diparkir di sana, lalu kemudian mereka membuka konter HP di pinggir jalan. Sebagian lagi ada di sisi tapi ke pintu keluar parkir. Ada tukang servis, ada pedagang HP. Umumnya mereka adalah pedagang HP dan counter servis handphone atau telepon genggam. Ya beginilah. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa mengikuti hidup yang normal. Normal menuju new normal, kenormalan baru, hidup yang memang seperti dahulu. Amin ya rabbal alamin. Sepi jalan sepi. Kau minta dibatali MC aku di cancel 9. Belum sebulan lah di cancel 9. Tahun kemarin gara-gara so, ahli profesi jual alat kesehatan. Nah, sudah murah ditawar wong pula. Kasian. Buka toko sepi. Buka rumah makan sepi. Jual gas. Jual beras sepi kalau pak. Jual alat sepi bayang ke. Jual alat kesehatan sepi. Bisa Anda lihat sejak 2 hari 3 hari terakhir mereka memadati yang tadinya untuk parkir motor ataupun mobil, sekarang mereka jadikan itu tempat berjualan HP. Jadi mobilnya diparkir di sana, lalu kemudian mereka membuka konter HP di pinggir jalan. Sebagian lagi ada di sisi tepi ke pintu keluar parkir.